DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin usaha semua outlet perusahaan bar dan kafe Holy Wings. Dilansir dari detik.com Senin 27 Juni 2022, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Beni Agus Chandra mengatakan, outlet Holy Wings di ibu kota berjumlah 12 tempat. Selain itu, penutupan Holy Wings dikarenakan belum memiliki sertifikat standar klasifikasi baku lingkungan Indonesia atau KBLI jenis usaha bar DKI Jakarta. Sementara itu, gelombang protes mengenai promo minuman beralkohol bagi nama Muhammad dan Maria tak hanya di ranah media sosial. Di sejumlah daerah di Jakarta dan Yogyakarta menggelar aksi meminta menutup Holy Wings. Akun Twitter @humainaira922 terlihat sejumlah organisasi Islam menggelar aksi protes di depan outlet Holy Wings. Sambil meneriakan takbir dan bersolawat, mereka meminta pemerintah Yogyakarta menutup bar Holy Wings. Di ibu kota Jakarta, aksi serupa juga digelar. Di akun Twitter @vbr_official, nampak massa menggelar long march sambil bersolawat menuntut Holy Wings menutup gerainya.